Saya sudah menikah, tapi masih sulit untuk menjaga pandangan. Mohon nasihatnya, Ustadz. Pertama, kalau ingin mendengarkan nasihat saya, jual handphone. Minta nasihatnya kan? Jual handphone. Beli handphone yang biasa-biasa saja. Yang kira-kira kayak begini. Jadi pandangan kita nggak terganggu. Kita tidak biasa bolak-balik sesuatu yang akan merusak pandangan kita. Yang kedua, kalau masih juga belum bisa, ternyata di rumah kita masih ada TV, apa Pak? Jual? Ah, sembarangan. Bukan jual. Datangkan saudara kita yang bisa mendatangkan parabola, kemudian disetting di TV itu sehingga hanya bisa acara-acara yang sesuai dengan agama. Kalau rajin melihat aurat wanita, melihat aurat istri kita, nggak ada nafsu. Percaya? Minimal berkurang. Kalau rajin melihat wanita cantik, istri kita tambah jelek. Tapi rajin kita menundukkan pandangan, nggak mau kita menatap wanita-wanita, mau yang cantik, mau yang tidak cantik, nggak mau kita tatap, istri kita lah wanita tercantik dunia.